Guys, assalamualaikum kembali. Sumpah, handphoneku tiba-tiba mati. Kenapa bisa begitu? Apakah sinyal saya? Guys, tiba-tiba handphoneku mati. Maaf ya, guys. Tadi itu handphonenya langsung mati. Metung kikodong, betok kenapa ini? Sedih kak deh, padahal enak nyanyi lagunya Aisyah. Maaf ya teman-teman, Putri Budi pakai hijab sekarang kakak. Doain insyaallah, Evi itu lagi belajar, lagi menyesuaikan diri karena menggunakan sesuatu itu khususnya pakai hijab itu pasti butuh proses, dan Evi insyaallah berusaha karena namanya kita perempuan pasti diwajibkan, khususnya untuk bagi muslim diwajibkan untuk menggunakan hijab. Nah, kita belajar ya. Enak yang tadi lagu Naisa mati HP-ku. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Ya Aisyah, Putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan memanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu. Bukan persis novel, mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Alhamdulillah. Ya teman-teman, tadi maaf ya. Hai di Lampung. Yuk hari ini bikin hashtagnya di rumah aja, menyanyi di rumah aja. Ya bikin hashtag, dan jangan lupa buat teman-teman dengan ikhlas mendonasikan sedikit rezekinya untuk tim medis, untuk yang terkena virus. Dan tentunya insyaallah walaupun itu hanya 1.000 atau 2.000 bisa berkah, insyaallah bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman apa namanya yang ingin langsung ngecek berapa sumbangan yang sudah terkumpulkan, langsung aja ke Instagramnya rabu.seru ya 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 ya, ya. Oke guys, pakai hijab tambah cantik kakak Evi insyaallah. Oh ya, ini aku beli hijab guys, promo kak dulu guys. Ayo di Kalimantan, siapa yang mau beli hijab, hayo hayo hayo. Hai Ali. Bang Bang Gade pamit Kak dulu salat asar. Oke, di sini belum asar soalnya masih jam 2. Setengah 3 lah. Kalau di Sulawesi kan udah asar. Oke, selamat salat ya, Dek. Waalaikumsalam, Devi. Hai Kotak Tarakan. Lagi siaran radio juga sambil live dengan Kakak. Komarudi semangat. Bidadari jangan lupa di bidadari. Bidadari lupa diri. Kau belokkan cintamu padanya. Gulandari. Dadah. Hai yang di Nusa Tenggara Timur. Hai Reza yang di Gorontalo. Halo semuanya, aku tuh suka kamu cantik bos. Ayo. Apa maksud nih? Sumpah. Astagfirullahaladzim. Mending kami tuh donasi. Hai Justieta, kakak Justieta. Semangat ya kak.
Hai Sulawesi Selatan, yang di Takalar semangat, yang di Sulawesi juga nih. Saya jujur mau sekali pulang, cuman rencana kemarin ini mau pulang ternyata nggak jadi karena katanya kalau kita pulang diisolasi Kiko dong. Padahal sudah capek mikir diisolasi di rumah, sudah hampir 2 minggu saya di rumah nggak kemana-mana. Terus Evi pengen pulang sama anak, tapi cuman aku pikir kasihan meme ketika pulang ke Sulawesi, bukan di Sulawesinya nih, tapi di bandaranya kita nggak tahu, apalagi anakku masih kecil. Jadi terima kasih Pongki aja, terima kasih, terima kasih. dan apa namanya, makanya Evi stay di rumah, udah takut apalagi bayi kan masih kecil ya, masih imunnya nggak terlalu kuat. Beda kalau kita aja yang dewasa, imunnya nggak terlalu kuat. Ya mungkin pulang dulu demi kebaikan. Iya dek, betul. Halo Kak, hai Sulawesi Tengah, bagaimana kabar di Sulawesi Tengah? Aman aja? Di plester, apose di plester, dip. Hai Utami Ainun, bagaimana di Surawako? Aman-aman ji? Banyak corona di Sulsel, betul. Banyak sekali corona dan rencanakan saya mau pulang pulang puasa. Dan hai yang di Bali, bagaimana juga, sehat-sehat di sana, semuanya sehat-sehat. Insyaallah mudah-mudahan. Di mana beli hijab? Ih, sama saya dong, Dek. Murah, Ji. Ini aku pakai nih, lucu bagus kayaknya. Happy request lagu Bidadari Lupa Diri. Ya tadi aku udah nyanyi. Yaudah, kita nyanyi lagu single terbaru Evi ya, Bidadari Lupa Diri. Dan insyaallah nanti doain ya, Evi akan ada lagi selanjutnya. Insyaallah doain, mudah-mudahan ada single terbaru lagi. Dan teman-teman, makanya jangan lupa nonton terus Evi Masamba TV. Dan jangan lupa juga nonton Seo Sakti untuk ngedengerin lagu single terbaru aku, Bidadari Lupa Diri. Akai. Hai Bang Kat di Belitung, Agus Saputra. Berapaan Momi? Murah kok ini mah. Kerudungnya Evi Mas Samba murah ini mah nih. Kerudung saya ini harganya cuman 45.000. Kasih bulat saja 50.000. Eh, 50.000. Kasih bulat saja 50.000. 45 dijual jadi 45.000. Ima aja, salam kenal. Hai. Terima kasih deh, insyaallah apa surga untuk kakak ya. Mana ya lagunya ya? Di mana nadanya itu? Bersimbalah sudah, berhayo hana tumanggung. Waalaikumsalam, banyak yang mau disapa. Yuk buat teman-teman, salam dari Bali, hai Caca. Ya teman-teman, aku ingetin lagi ya, dapat tanda tangan di jilbabnya. Dit, lu mau pakai jilbab Dit? Dapat jilbab, dapat juga kenang-kenangan tulisanku tuh. Aku belum hafal deh lagunya Tirani. Lagunya Tirani keren, lagunya Dede Lesti, lagunya Selfie juga keren banget. Cantik kamu pakai hijab, Ferry. Guys, pakai hijab ala Evi Mas Hamba he. Buat hari-hari aja. Batari tambah centong, terima kasih Wanda Pong. Insya Allah dan Evi mudah-mudahan bisa berhijab lebih lama lagi. Mika mah kilung, dan mah kilung-kilung he. Bersimbahlah sudah air mataku ini, membasahi kain putih di bantalku. Begitu kejamnya dirimu pada diriku, hatimu bagai seekor serigala. Sejuta rayuan terucap dari bibirmu, bukan madu tak
tapi pahitnya empedu. Betapa sakitnya hatiku. Gara-gara balik langsung tak tas an itu suara aku guys. Pada enaknya Midi. Cukup sudah derita yang ku alami. Cukup sudah pengorbanan diriku ini. Cukup sudah kau lukai hatiku ini. Kau berikan racun asmara. Oh Tuhan, tolonglah hambamu. Kuatkanlah kain putih di bentalku. Begitu kejamnya dirimu pada diriku. Hatimu buas bagai seekor serigala. Kau lukai hatiku ini. Kau beri
kasih buat siapa tadi nih yang udah transfer. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan berkah dan insyaallah yang ya ayah muncul di belakang. Ayah. Ayah berbangun. Ayah. Nah, itu muncul nih ayah. Ayah baru muncul ayah. Guys, nanti Evi kan salah. Ya, insyaallah. Terima kasih yang udah tadi udah transfer dan mudah-mudahan terima kasih banyak ya, insyaallah berkah dan bermanfaat. Ini apa sih? Itu biasa. Dompet anu. Hayo. Capek makak menyanyi, guys. Seksi ayah, bukan lagi ayah seksi. Mapo jika minta nomor WA. Nomor WA-nya suamiku boleh? Marah hati ya? Tanpa dirimu ku bagai perahu kayu. Oi, bersendawa kayak guys. Yang terombang ambing di tengah laut biru, laju ku hilang terhempas arus gelombang, karena kini kau tak di sisiku sayang. Hai yang di Masamba, apa kabar Bang Hasan? Tanpa dayu. Waalaikumsalam Bunda Tatia. Sehat-sehat selalu Bunda. Alhamdulillah Evi masih sehat. Tanpa dayu ku mencoba arungi samudra, hanya tuk mencari di mana kini berada. Sekian lama ada kabar kau beri, menunggumu aku masih di sini. Nadanya nyampe nggak aku nada ini menurut saya ya. Si meme nangis dia baru bangun tidur. Hai ya, nanti insyaallah live bareng sama Dek Selfie ya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang tadi udah mendonasikan beberapa rezekinya, insyaallah Allah yang balas dan mudah-mudahan berkah bermanfaat buat teman-teman yang ingin cek donasinya udah berapa, langsung aja ke Instagramnya rapu.seru dan biar lebih tahu udah berapa, dan insyaallah mudah-mudahan semuanya berkah. Dan acara ini tuh digagas dari Rabu Seru dan Gen FM. Anakku nangis. Hai guys, sini Kina. Hai, banyak yang nyariin meme. Ayah sini ayah. Ayah nangis, bangun tidur. Sini Kina. Aduh, anaknya ibu kenapa Kina? Nangis, bangun tidur anaknya ibu. Dia baru bangun tidur, nangis. Itu. Guru. Kenapa? Nah, baju tak? Baju tak? Ada di situ. Di mana? Mbak? Hai guys. Ini anakku, sayangku, cintaku padamu, dia baru bangun. Nah ini apa nah? Bangun Kina, baru bangun Kina. Hey, nggak boleh main laptop. Dia baru bangun, mukanya ini banget sumpah. Dia bingung ngeliatin saya. Kok emak saya pakai hijab sih?
Cememe itu nah. Hai, assalamualaikum. Anakku lagi baru bangun tidur, ya nak. Baru bangun tidur kina. Sayangnya ibu. Toyong nggak ibu. Kungking. Ha? Ciluk ba. Mau nonton nggak? Lumayan loh dia tidur lama. 2 jam bobonya. Oke, buat semuanya terima kasih. Meme udah bangun dan saya mau kasih dulu ini minum cucu. Ini si Meme. Nah, dia langsung diem. Diem anakku, enggak boleh nangis, nak. Ya, nak. Enggak boleh nangis. Kalau nangis, nanti banyak yang cium tuh. Iya, nak. Oke guys, terima kasih udah live bareng sama Evi. Dan terima kasih buat semuanya. Ada Alam Official, Dede, ada Komarudin A. Terima kasih ada Wulandari juga tadi, ada Bunda Tatia. Juga tadi ada Rabu Seru yang udah ikut live. Dan thank you buat semuanya. Insyaallah yang sudah tadi mendonasikan, insyaallah berkah. Dan hai yang di Maluku, Ukti, semuanya tadi ada di Masamba, Takala, dari semua Sulawesi Selatan, khususnya khususnya juga buat yang ada di Jakarta, stay di rumah, nyanyi bareng di rumah ya. Dan pastinya ya kesehatan, kalau keluar jangan lupa pakai masker dan kepo anakku, kepo. Jangan ini kalau keluarnya yang penting-penting aja, jangan nongkrong-nongkrong ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan terima kasih ya Alam tadi gara-gara mencet nama kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baru buka udah tutup. Ya ke kali ya. Ya, aku udah dari tadi kakak nyanyi. Nih ada Cememe itu, ada ke kali ya. Semuanya ada hikmah. Aku baru bangun. Wah, di sana jam berapa sih? Makasih ya kabar kau untuknya. Terima kasih buat Jiran Kaija, buat semuanya yang tadi sudah mungkin sudah beberapa yang mendonasikan sedikit rezekinya. Terima kasih banyak ya. Kita membantu untuk tim-tim medis, membantu yang sekarang terkena virus corona. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan virus ini cepat selesai, kita bisa menyambut bulan suci Ramadan. Karena sedih rasanya jika virus ini masih ada di Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh negeri yang ada di dunia ini. Sedih rasanya jika bulan suci Ramadan kita nggak bisa menjalankan seperti biasanya, yaitu kita pergi tarawih bareng-bareng. Cuman karena gara-gara ada virus ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. IV aja sudah 2 minggu lebih dan jadwal pada cancel semua. Wah, di sana udah jam segitu. Di sini baru jam 3. Dah, ini anak aku namanya Meme Sheila. Dia baru bangun. Namanya Cememe, ini Cememe. Ya nak. Hari ini alhamdulillah dia udah 8 bulan. Enggak berasa loh, Meme udah 8 bulan. Pas banget hari ini dia 8 bulan. Ya nak. Meme udah berapa bulan? Iya. Hai Cememe, itu banyak yang hai. Hai semuanya, assalamualaikum. Oke, semangat buat semuanya. Terima kasih udah ikut live. Terima kasih bernyanyi bareng sama Evi. Dan dia tuh kepo banget. Dia kalau udah ngeliatin kamera, udah ngeliatin. Tena, assalamualaikum, Aunti. Ya na. Dia ini baru bangun jadi agak masih ngumpulin nafas. Iya, tapi walaupun udah gitu dia tetap aja ketawa. Ya nak. Oke, sehat semuanya di rumah, jaga kesehatan. Jangan lupa bersihkan badan, bersihkan tangan kalau habis dari luar, karena kita kan ketemu sama keluarga. Evi aja kalau habis pulang dari luar langsung tak beresin diri aku. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah ikut live bareng sama Evi, yang sudah mendonasikan, insyaallah berkah, bermanfaat. Dan thank you untuk Rabu.seru, dan thank you untuk GenFM dan Portrait Management, dan semua Evi Gasing dimanapun berada, terima kasih. Dan buat sila surang ku maneng ku Sulawesi, sehaki maneng Korea, jaga kesehatan tak, ikuti peraturan dari pemerintah. Dan pastinya
buat yang masih kerja, masih melakukan aktivitasnya, jaga kesehatan, waspada, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Oke, sampai ketemu semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dah. Senyum manis dulu nak. Tepuk-tepuk tangan. Coba tepuk-tepuk tangan. Tepuk-tepuk tangan. Udah lagi ini. Oke, dadah. Assalamualaikum.